Hai, so hai semua, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Siara Lajim, hey consultant Anda. Live daripada Fetle Sibu Sarawak, rambut gugur Fetle kan ada. Rambut lebat dan cantik bersama Fetle. Hai, hai, hai. Saya kasih, ini setting dulu dia punya setting seperti biasa. Sebab ini setting kan, dia tahu kenapa. Kalau saya live dengan StreamYard, dia memang akan jadi macam tuh. Ya Pak, oke, sudah. Alright, alright. Wow, laju. Hai Beka. Baru saya mau memanggil, Beka sudah datang. Congratulations. Thank you, thank you, thank you. Oke, kita pasang lagu. Saya pasang lagu dulu. Deh, rasa macam anu sudah guys, mau meletup sudah perutku. Nah, tengok dia kau dia anu tahu dia tag semua kawak dia punya rakyat-rakyat. Good job. Kita pasang ah, bara-bara lah supaya semangat kan. So, hai semua, hai 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 hai. Jadinya ini hari kita, saya mau lipat kotak. Kamu nampak tak? Baru saya susun tuh hetonik tau. Baru susun segala hetonik, lepas itu. Alah, sana ada lagi sedikit lah yang mau dikemas. Nah, nampak? Eh, mana? Nampak kata tapa weku? Ah, gitu. Ada banyak collection. Tapi saya enggak jual, kita pakai sendiri dan mau bagi reward dengan tim. Oke. Okay. Alright. So, saya mau unboxing tuh hema supaya dia tidak dalam kotak. Saya mau susun dia di almari. Jadinya, saya cuma minta kawan kamu orang kan. Sambil kalau ada cerita, kalau kamu orang ada makanya bisa aja aku jawab ya. So yang hemas ini dia tinggal dia ada purple dan pink tau. Oke, tapi saya belum nih belum lihat ya. Oke, ada pink. Ah, ini yang pink lah, collection pink. Hai, morning nah. Oke, sudah ke Facebook kan nah. Pasti ini yang purple. Seperti ini, oke. Jadinya kita akan sesi lipat-melipat dan saya mau ngantar pergi Sabah juga untuk stok di Sabah. Oke. Good morning, good morning. So, saya tidak beli packing yang besar-besar kan. Oke, okay, macam yang box-box besar tuh saya tidak dapat buat sebab karena marah sudah saya angkat berat. Alright, tapi kita packing yang kecil-kecil lah. Kita macam lipat box tuh saya rasa tidak salah kan. Sebab saya duduk sudah. Nah ini untuk hemas lah. Ini untuk box box serum yang dua tuh. Nanti saya lipat dan hantar pergi Sabah juga. Untuk tim yang mau simpan collection ada a few lagi lah. Alright. Apa lagi kita ada? Ini semua satu box besar, semua penuh dengan kotak-kotak. Saya punya pink. Alright, Beta bisa cukup tuh. Ada tuh beberapa lagi. Ada yang sebelumnya aja nih. Kita ada paperback boss juga tau, paperback boss yang muka boss tuh. Oke, okay. Di sana pun ada, di sini dapat file saya nih. Di mana di Sabah pun ada juga stok, tapi tidak banyak lah. Sebab hari itu tidak cukup
Tidak cukup bakso. Kalau kamu orang mau yang ini, saya lupa oh harga. Saya ingat harga dia. Nah, jadi kalau customer kamu mau COD kan, terus dia beli yang full set, best nih. Kamu COD guna nih. Kamu bagi paper bag begini. Ah, gitulah. Mau bagi macam nih. Oke. Kalau contoh dia beli full set kan, harus saya kasih tahu. Contoh dia beli full set, tiba-tiba pula ada hanger di anu nih. Inilah kalau ada banyak budak nih kan susahnya cabaran dia, dorong kasih barang. Oke, contohnya dia beli full set, kita boleh masukkan di dalam. Right, so kamu COD begini. Oke, muat saja. Muat tak? Ada lebih sedikit lah, tapi oke. So, yang ini kalau ada IP yang mau, saya tidak ingat berapa harga dia. Nanti saya cek dulu di grup update. Oke, saya cek dulu di grup update-nya. Oke, guys, so oke, sedikit sudah ada bilang sih, Nana. Ada yang nampak-nampak sudah. Apa tuh? Hari itu kan saya ada alami satu benda yang sangat, apa orang bilang, sangat ya shock dengan feeling. Saya kena block oleh Facebook. Oke, saya kena block oleh Facebook. Jadinya bila kita mau share live, begitu kan, kita tidak boleh share di grup yang private, sebab nanti Facebook block kita. Oke, Facebook block kita. Jadinya kamu orang, kalau kamu mau share live kawan-kawan, jangan share di grup private. Kamu share di, kalau tim paling bagus kamu share di world. Untuk kamu orang yang belum buat live. Oke. Yang mana kau punya? Apa kau punya bekas? Ini kau tengok saya punya senjata mau packing. Ini. Nah, tiga. Oke, senjata packingku di sini. Di keke lain lagi. Nanti saya suruh orang kuat di keke gambar dia punya stok. Kau punya apa, Dal? Saya lupa sesuatu, Kak. Komen dulu. Oke, so apa yang saya perlu buat? Saya buat yang pink dulu lah. Sebab yang pink sedikit sudah. So, ini sudah lagi ready stok untuk Hemas. Ah, so, kalau habis... untuk kali ini punya batch habis lah. Kecuali bos ada buka lagi lah. Lepas itu good news untuk yang grab tonic hari itu yang belum dapat, tapi saya rasa saya dapat bagi juga hey tonic yang buy one free one kan untuk tim. But then ada masuk tuh 200 biji hari ini ah. Oke, hari ini masuk di Bintulu, tapi saya request untuk tukar pergi Sabah. Hai Liang Moy, dia bilang Sina. Hemas Pink kau on the way. Baru mau kirim. Gila nih, saya mau lipat, terus saya kirim sama full box, full set punya box. Sorry, Becca. Terlupa bahar itu. Saya ingat lagi saya kasih masuk yang batch satu kali dulu tuh. Sekali dia terlupa box Hemas. Kasih muka. Sudah saya packing, ada brush. Yalah, berus-berus segala itu kan, terlupa. So guys, itu Hemas punya kebaikan. Kenapa nih? Saya tidak pandai lipat, cok. Itu Hemas punya kebaikan kan, dia ada lagi metonik. Yang hari itu punya buy one free one, yang masa tentu tuh. Yang masa kau, yang kau sudah dapat tuh, ada yang belum dapat. Ada yang belum dapat, macam berang mel belum dapat tuh. Sebab tidak cukup. Tidak cukup di keke, tapi ada stok masuk lah. Ada stok masuk dari warehouse keke nanti. Saya request untuk collect di sana, sebab terah. Sebab kalau di saya ambil di Bintulu baru saya kirim ambil masa, jadi saya minta tolong ambil di sana. Indah sabar ba berusnya. Sorry ya lambat. Nah, ini sepatutnya semua ke Saban nih, tapi tidak termasuk hari itu. Jadi sebab dia punya itu besar, dia punya box yang kalau belum dilipat itu besar. Kalau yang purple lagi lah, tidak boleh lipat sebab terlalu tebal. Nah,
Jadi itu juga tidak termasuk betul itu. Jadi gue bilang bagus lipat satu-satu. Oke, lipat satu-satu saya lipat box, lipat tuh kasih masuk and then kirim satu kali. Jadi perlu wrap anulah. Kalau macam dia ada 5-5 kan saya akan wrap. Ingatkan ada lagi. Kalau saya tidak up di grup tidak tuh. Yang hari itu ada a few macam si Mel lah, si Mel yang banyak orang si meritnya tim yang banyak belum settle sebab tidak cukup. Tapi nanti orang collect di warehouse KK jadi senanglah. Aman. Harap-harap bos buka lagi by one free one. Sangat untung. Oke, okay, so dia punya rupa begini. Oke, okay, jadi kita akan masukkan yang ini purple lah, saya kasih masuk pink lah. Dia ada dua jenis, actually tiga, yang ini, tapi disebut ya sudah, di keke lah ada beberapa, tidak sampai 10 sudah kali, yang macam nih. Mana kembredennya, belum biasa. Oke, okay, Nina. Ini tidak sampai 10, ready stock di keke. Oke, okay, yang ini. Ini murah, 49 saja. 49 saja, so cara dia pakai, lepas kita cuci rambut tuh, lepas kita cuci rambut, sudah bilas, and then pakai conditioner kan biasanya, tapi kita boleh ganti dengan hemas, jadi dia akan merawat setiap helaian rambut lah, oke, okay, setiap helaian rambut tuh dia akan rawat, so dia macam jadi lembut-lembut, nah ini saya baru cuci rambut nih, semalam. Jadinya rambutnya memang lembut. Biarpun bleach dia tidak kering. Jadi kamu orang kalau mau dapatkan hemas boleh dapatkan dengan Flourish Empire. Kamu orang boleh tahu, kamu orang boleh join terus itu laki bro. Warna pink. Oke, okay, ini warna pink. And then ya, rasanya itu rasanya. Ini warna purple. Oke, okay, warna purple. And then yang ini warna putih. Okay. Jadi kamu pilihlah warna apa kamu suka macam itu. Apa? Cuma jadi harimau sudah nih. So kalau kau suka pink, kau boleh grab pink. Kalau kau suka purple, kau boleh grab purple lah. Jadi dia bisa nyerah. Ada tiga. So biasanya kalau saya dulu kan, saya pergi di salon untuk buat treatment lah. Yang dorang steam tuh kan. Sekarang kita boleh buat dari rumah. Kita pakai hemas aja. Oke, pakai hemas aja. Lepas cuci rambut, lepas tuh sapu tuh hemas di setiap helaian rambut dan hemas. Betul cakap Deka dulu, boleh kena kulit kepala. Oke, okay? Kalau hemas boleh kena kulit kepala, tapi kamu kena pastikan yang dia bersih lah lepas sudah kena kulit kepala tuh. Oke, okay? Dan kamu akan dapat macam ini sisir. Hai lima mata yang memandang, kasih belanja dulu bahas, like. Oke, okay, so dia begini ya, rupa dia. So kita akan kirim ke Sabah dengan yang lipat-lipatan. Oke. Okay? Jadinya orang kuat kita yang kayak packing lagi. Dia just santar di mana-mana. Cute kan? Kau pun ada nih. Kau punya lah nih satu. Boleh tambah lagi kalau mau. Ada extra. Pasti sih ada nih Natau. Ada apa? Ada barang lain. Saya udah mau bagi sesuatu, tapi masa 3 hari bulan lah saya bagi. Saya kirim lebih sabar yang lain. Lalu kita akan bagi ini. Saya akan bagi ini, masa lucky draw tuh. 2, 3, 4, 5, 6. So yang ini,
Stiker VVIP Fetfler. Oke, boleh letak di kereta. Oke, boleh letak di kereta. Limit tetap. Saya pun tidak dapat banyak dari HQ. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini saya bagi untuk 7 orang yang bertuah masa lucky draw nanti. Mengurik dulu. Oke. Siapakah yang bertuah? Kita tunggu. Yang selalu nampak karena anu sana bukan karena kampus. Saya heran apa bah benda tuh. Saya selalu nampak di live. Terus saya buka ada tisu ke VVIP pula. Jadi daripada dia di sana bagus saya bagi orang. Yes, boleh kena kulit kepala, tapi kena cuci dengan bersih. Oke, boleh kena kulit kepala, tapi kena cuci dengan bersih. Sebab kalau dia tertinggal, saya takut nanti ada kelimumur. Ada kelimumur yang muncul, macam itu. Jadi, kita kena pastikan yang dia bersih lah. Oke, kalau conditioner yang warna pink itu, kalau anu jangan kena kepala, kulit kepala lah. Orang balik-balik pitingu saya mau tengok saya siap dulu. Menotak. Bila masuk saya tadi dia masuk ya serupanya seperti ini. Hai, yang baru masuk. Hai, hai. Saya sedang melipat kotak Hemas. So, Hemas ini dia untuk rawat rambut kamu. Kita buat spa dari rumah, oke? Okay? Harga dia murah saja, RM69 je. Oke, okay, so, kalau kopi salon, kalau walk-in di salon, dia kan dia termasuk charge service itu, pekerja kan. Memang kalau mau buat treatment tuh, kalau saya tidak silap lah, sebab lama saya tidak di salon guys. Sebab saya buat sendiri di rumah. Saya buat sendiri di rumah. Kalau dulu saya rajin, saya memang akan ke salon. Tapi sekarang tidak sudah, sebab saya ada sesuatu yang melekat di kotak nasi potong. Oke, jadi saya buat di rumah aja sendiri. Oke, so kalau kopi di salon paling kurang kalau di Ranau 30 mungkin ada, tapi sekarang itu harga dulu. Sekarang saya tidak tahu sudah berapa harganya. Tapi ini 69 sejak kok boleh buat lebih daripada 5-6 kali. Saya boleh pakai dalam, tapi saya pakai yang ini lah. Saya pakai yang jenis ini. Lebih 10 kali juga. Oke. Okay. Kalau ini untuk 2 bulan. Satu, kalau saya pakai, sebab saya pakai sendiri kan, lepas itu rambut saya panjang macam ini lah. Oke. Okay. Saya pakai dia selang 3 hari. Asal saya mandi, saya pakai. Jadi, asal saya mandi, asal saya cuci rambut. Nah, kalau saya tidak cuci rambut, tidaklah kita pakai. Oke? Okay? So, yang ini, satu jani dia boleh bertahan dalam 1-2 bulan. Dalam 2 bulan lah, 1 bulan setengah macam itulah saya pakai. Oke, okay, so, sama saja besar dia kali ini. Sama saja besar dia, guys. 120. Oke, okay, 120. 120 lah. 120 ml. Sangat anulah, jimat lah kalau kita buat sendiri. Sama bolehlah bermanja-manja sama mama di rumah, oke? Okay? Kasih kos spa mama, mama kasih spa kau gitu. Kalau saya di rumah memang saya mau kasih mami saya. Hari itu saya bagi mami saya ini, dia buat sendirilah. Mami saya pun pandai buat sendiri. Setelah lepas kau pakai shampoo, sudah bilas kan, kau kasih kasih begitu-begitu satu air supaya dia tidak terlalu basah, and then baru kau apply itu Hemas di setiap helaian rambut. Segitulah. Kau akan rasa min-min, dia macam min-min lah. Yo. Nanti saya kita tengok menara Hemas. Flourish pula. Hari itu menara Hemas, menara Pulse. Saya mau buat menara Hemas.
So, yang ini ready stock tau tim. Jadi kalau kamu orang promote, kita akan post dari Keke atau dari Sibuk. Hari ini hari berapa? Hari berapa hari ini guys? Hari satu. Saya tunggu saya punya orang kuat. Siapa? Hai. Choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself up and back in the saddle. You're on the front line. Ada customer tanya, tapi saya lucu cara dia tanya. Lama lagi kasih yang saya datang, dia bilang. Saya sudah antar, so kita kena, sebenarnya kita kena nih lah. Apa tuh kita kena anu? Eh tapi guys, IP ada yang IP di sini kah? Keluarlah kamu dari liveku, kamu pergi di sana grup executive partner. Ada kan saya share kemarin di grup update tuh. Siapa? Yang ini jam 11 pagi. So, saya kena ubah masa saya live lah sebab nanti IP tidak dapat masuk live dorong. Oke. Masuk di grup executive partner kamu Facebook. Bye bye. Pikirlah kamu masuk. Siapa BK? Siapa yang ada sini? Diana. Nana kok di sini sama siapa? Kita nanti. Nana bulan masa sistem baru baru naik IP. Masuk ke mas ke mas. Warna-warni pun boleh batu. So, sudah ada dua yang siap. 69 saja, kamu boleh kasih jadi hantaran, kamu boleh kasih jadi birthday giva. Agak anu rambutnya kan, jom kita pakai serum dulu. So, serum saya macam ini lah rupanya. Ini bertahan, kalau kau satu orang pakai 2 bulan juga nih, 2-3 bulan. Kalau satu family macam saya, oke, okay, satu botol itu untuk 1 bulan. Sebab si ada 3 anak yang pakai. Bapaknya tidaklah. Apa? Chef sudah itu. Kau kasih kerang. Nah, macam itulah kita mau apply to hair serum. Kalau terkena kulit kepala macam mana? Kalau terkena kulit kepala itu hair serum, jangan risau sebab fat flare dia bukan macam hair serum lain yang kayak boleh kena kulit kepala tu. Dia boleh kena kulit kepala. Oke, okay, dari bos rumus dia boleh kena kulit kepala. Macam itulah. Macam itu je cara kita apply. So, saya just mau info. Okay, saya just mau info. Sekejap lah, saya cari dulu posternya. Saya just mau info. Besok kami ada sales, tau guys. Kami ada sales. Kita punya sales nama dia. Untuk yang besok tuh. Okay. Yang besok tuh nama sales dia Nina. Nampak kah? Saya tidak perlu nama salesnya. Tapi nama salesnya Friends and Family Sales. Okay, sepanjang 23, 24, dan 25. So, saya akan tunggu dia punya ini lah. Apa tuh, saya akan tunggu dia punya poster, nanti saya share. Kalau macam saya sempat live, kan, nanti saya share. Mau goreng. Nanti mau goreng. Oke, nanti kita share. Kalau once HQ sudah kasih keluar itu posternya. Jadi, kamu orang boleh juga PM sedia. Mau booking kah, kan? Boleh saja. Right.
Jadinya orang bilang kalau kamu orang Grab lah. Like an angel in disguise. Saya lipat tiga lah, lepas itu kita kena saja saya lipat. Saya sambung lipat secara indah live sebab kalau secara live ni kena buat ayu-ayu. Kalau saya sendiri tidaklah keluar ayunya tu kan. So di sini dia ada tulis. Hey fairies, you are awesome. Gitu. Sangat sesuai untuk dijadikan hadiah sebab it come with box and then dia ada macam ni. Mau beri kini ah. Dia bilang, hey, hi, have a scoop of me, dia bilang, untuk yang hemat. Oke, okay? Inilah rupanya guys. Hi, have a scoop of me, dia bilang. Terus, hi, get it with me, dia bilang. Oke, okay? Ada dua. Jadi kita kasih masuk juga. Yang pink sudah banyak, sudah kyo. Yang pink sudah banyak. Bebas. Yang sana saya punya. Mesti mau book. Mesti mau book untuk diri sendiri. Mau simpanan kenangan. 5 saja. Ya. Kita ada 5 saja, tapi satu si BK punya sudah. Jadi ada 4 ja untuk pink yang available. Tapi yang purple ada tidak sampai 20. Oke, yang purple ada banyak sedikit. Oke, so saya mau sambung lagi lipat yang purple dan yang pink. Kau tengok ada a few kotak lagi yang kita perlu settlekan supaya senang saya post di PG di Sabah lah. Mau kasih masuk lagi di kotak dan post PG di Sabah. Oke, jadinya thank you so much kamu orang yang join nih hari. Saya sudah makeup tadi sebelum saya live. Jadi saya ndaklah makeup di depan kamu nih hari. Tapi macam ada besar sebalak kening kok. Pijak, saya mau cek. So, petang nanti kan kami ada talk show. Saya ada talk show bersama tim. Oke. Okay? Saya ada talk show bersama tim. Jadi, saya akan jemput lelaki ini kali. Saya akan jemput saya punya tetamu pada hari ini lelaki. Nah, jadi kita akan berkenalan dengan beliau lah. Dan kadang-kadang ada orang cakap lelaki ini tidak boleh terlibat dengan kecantikan punya bisnis. Tapi Russell boleh saja. Nanti kita akan lelaki-lelaki yang ada terdetik mau buat bisnis tuh, okay? Boleh saja kita orang join. Okay, jam 2 di Fetle Heke Sabah Sarawak. Right, jam 2 di Fetle Heke Sabah Sarawak. So guys, kita akan berjumpa petang nanti, okay, untuk my team, jangan lupa untuk masuk page kita pada jam 2. Kita akan berjumpa dengan Russell, okay? Kita akan berjumpa dengan Russell, kita belajar dari dia. Sebab dia nih, dia banyak pengalaman dalam bidang kecantikan. Okay, dan dia juga pakar untuk rambut lah. Dia kerja di salon, dia kerja atau business partner atau nanti kita ceritalah sama dia. Sebab saya pun baru mau berkenalan dengan dia. That's why saya pilih dia sebagai guest ini hari. Okay, so I will see you on my next live. Thank you so much. Kamu orang yang komen, yang share, dan yang bagi love. Okay, so kita akan berjumpa di next live. Harap-harap jam 9 ni on. Ha, jam 9 malam saya on lagi. Di personal live lah. And then jam 2 dan jam 6 of course di page kita. Di page Flourish. Okay, so petang ni kita akan ada weekly review. Saya akan reveal top sales. Flourish, okay? So, kita akan berjumpa lagi. Bye-bye. Thank you so much.